Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise meminta ibu angkat Angeline ditahan. Margaret Megawe dianggap telah memperlakukan anak tidak layak. Sabtu pagi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengunjungi tempat tinggal Angeline, bocah 8 tahun, yang hilang sejak 3 pekan lalu di Jalan Sedap Malam Denpasar. Kedatangan Menteri hanya disambut oleh seorang penjaga rumah dan pekerja ternak ayam. Ibu angkat dan kakak tiri Angeline tidak berada di rumah, meski sebelumnya telah dihubungi terkait rencana kunjungan. Menteri Yohana yang kecewa tidak bisa menemui ibu angkat Angeline semakin prihatin melihat kondisi rumah yang dipenuhi kandang ayam. Ia menganggap Margaret harus ditahan kepolisian karena tidak kooperatif dan memperlakukan anak secara tidak layak. Sebenarnya ibu itu harus yang punya anakin harus ditahan dulu di polisi untuk dicari tahu dulu lebih banyak tentang sebenarnya alasan apa anak ini bisa hilang dari rumah. Karena itu adalah tanggung jawab dia. Sementara tim penyidik gabungan Polresta Denpasar dan Polda Bali akan segera memeriksa ulang ibu angkat Angeline. Terkait desakan agar Margaret ditahan, tim penyidik tidak bisa melakukannya. Sebab status yang bersangkutan adalah pelapor. Kita ingin mengetahui lagi, mungkin ada beberapa keterangan yang belum disampaikan oleh pihak ibunya. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi juga telah mendatangi kediaman Angeline, namun tak berhasil pula menemui ibu angkatnya. Angeline, bocah berusia 8 tahun, dilaporkan hilang tanggal 16 Mei lalu saat bermain di depan halaman rumahnya Jalan Sedap Malam Denpasar. Selain meminta bantuan polisi, pihak keluarga juga berupaya melakukan pencarian melalui media sosial. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET.